Jadi ngapain lagi kita minder? Ngapain lagi kita takut? Ngapain lagi kita khawatir? Sudah dijamin hidup kita. Rencana Tuhan untuk saudara dan saya adalah rencana damai sejahtera. Sejak semula Tuhan merancangkan yang baik untuk manusia pertama, yaitu Adam itu. Ditaruh dia di taman. Hello? Ditaruh dia di taman? Taman Eden. Eden artinya menyenangkan. Eden artinya suasana yang menyenangkan. Di sana dia, di taman Eden, boleh bermanja, bersahabat, bisa berkomunikasi dengan segala ciptaan Tuhan yang ada di sana. Bahkan dikatakan Adam yang beri nama-nama binatang satu persatu. Ya kan? Di taman Eden, di taman mana gambarnya? Kak Polin? Di taman Eden dia ditaruh. Begitu luar biasa suasana menyenangkan.